Sejumlah warga padati pasar daging untuk membeli stok daging sapi jelang Hari Raya Idul Fitri. Dikatakan Ketua Asosiasi Jagal Kabupaten Merauke bahwa sudah satu minggu penjual daging sapi meningkat tidak seperti hari biasa. Rata-rata pedagang daging sapi menjual 20 hingga 30 ekor sapi per hari selama satu minggu ini. Meskipun harga daging sapi telah naik dari Rp130.000 per kilogram menjadi Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi diikuti kenaikan harga babat yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Soal meningkat-meningkat, Bu. Karena dalam penting dah 7 hari, itu anak-anak jarak paling motong itu sampai 20 ekor ke atas. Ya, 20 ekor lebih dalam 7 hari ya, ini 7 lah. Nah, sampai detik ini masih sampai 20-an lebih, mengambil 30 ekor dalam satu harinya. Nah, ini memang melonjak sekali. Jadi barangkali tidak tahu hari apa, apakah lebaran hari Kamis, Jumat kah, atau Sabtu, kita tidak tahu. Jadi kemungkinan kalau memang hari lebaran hari Jumat, kemungkinan kita besok malam bisa potong sampai 30-an lebih dalam satu hari. Kalau untuk harga nanti akan naik lagi? Harga tidak akan naik. Harga sapi per ekor di Kabupaten Merauke kini mencapai Rp30 juta per ekor. Dikatakan Nur Alam, meskipun jumlah potongan sapi terus meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri, namun tidak ada lagi kenaikan harga daging sapi. Fuji Manupapami, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.